nyamulung, mau nabung, mau pengen beli kayak gini, Mas? Paling 3 tahun baru dapat gimana? Huh, 3 tahun baru bisa kalau mulung ya, Mas? Iya. Kembali lagi di channel Bos Muda. Di video kali ini aku akan buat konten prank lagi. Aku akan nyamar jadi gembel untuk beli Kawasaki 150cc. Di sini aku COD janjian di social media, di FB. Aku cari dan nanti ketemuan di jalan raya, jalan Gamboja, di mana nanti aku akan nyamar gembel untuk menemui si yang mau jual itu. Karena kan endingnya aku yang mau beli KLX 150cc, tapi di sini aku akan nyamar jadi gembel. Aku mau lihat gimana reaksi yang jual itu, percaya enggak kalau aku yang beli motor dia. Tapi di sini motor KLX itu bukan punya saya, tapi punya saudara saya, suruh lihatkan gimana kondisi sepedanya. Kan masalahnya kan aku juga sedikit lah ngerti masalah sepeda motor itu. Oke, untuk kalian yang penasaran sama videonya, ikuti terus videonya sampai selesai. Jangan lupa ya, tekan tombol like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Langsung saja ke videonya. Asyap. Ya. Punya sampean nih, Mas? Iya, Mas. Punya sampean? Iya. Tahun berapa ini, Mas? Tahun 2015. Bagus ya, Mas? Iya, bagus. Ini kalau beli berapa, Mas? Iya, Mas. Kalau beli kayak gini berapa? 20 lebih. 20 ya, Mas? Iya. Mana men, Mas? Terus. Oh, ya. Ya kenapa, Mas? Mau ke mana sampean? Ini mau COD ini motor ini, Mas. COD. Oh, yang beli ke mana, Mas? Ini di telepon gratis waktu itu, Mas. Mau dijual lah, Mas. Iya. Kebutuhan itu, Mas. Iya. Berapa kalau dijual nih, Mas? Saya buka harga 25. 25 ya, Mas? Nego tapi, Mas. Bisa nego ya, Mas? Iya, bisa. Bagus masih ya, Mas? Ya. Loh, yang beli kemana, Mas? Oh. Ini habis di fitting ya? Oh iya, iya. Ya, Mas. Maaf, Mas. Ya. Saya pengen kayak gini dari dulu, Mas. Ya, beli, Mas. Kerja yang benar, Mas. Ya ini saya mulung mau nabung, Mas. Mas.
dapatnya mulung, mau nabung, mau pengen beli kayak gini, Mas? Paling 3 tahun baru dapat kan, Mas. 3 tahun baru bisa kalau mulung ya, Mas? Iya. Sampean takut di anu, Mas? Soalnya kan banyak sekarang COD tapi enggak datang gitu, Mas. Ya ini, Mas. Aktif-aktif berada di nomornya. Coba di telepon, Mas. Saya enggak apa-apa kalau nyoba, Mas. Udah boleh, jangan, Mas. Oh, enggak apa-apa. Kan bukan membeli, Mas. Iya. Pengen kayak gini saya dari dulu, Mas. Coba di telepon, Mas. Sudah berapa kali, Mas? Saya cuma nanti saya nungguin pembelinya, mau pengen lihat bunyinya ya, Mas. Enggak apa-apa, Mas. Di sini saya, Mas, enggak kira ke sana, Mas. Pengen tahu itu, Mas. Sampai mau beli enggak? Enggak, Mas, ya. Ya kan ini nabung masih mulung, Mas. Jangan. Iya, saya nanti kalau pembelinya datang saya mau dengar bunyinya gitu, Mas. Oh, iya. Enggak apa-apa ya, Mas. Akhirnya sampean yang menghidupkan. Oh, enggak, Mas. Nunggu pembelinya itu, Mas. Belum datang, Mas. Belum, Mas. Aktif tadi di telepon, Mas? Tadi gak aktif, sekarang aktif tapi gak diangkat itu. Kok bunyi di sini ya, Mas? Apa ya, Mas? HP-nya ya, Mas? Oh, HP saya, Mas. Bener lah, Mas. Ya, Mas. Ini ada telepon HP saya, Mas. Coba tangkan, Mas. Halo? Dijual pangsit ini, Mas. Kok sampean, Mas? Sampean yang jual kailik, Mas? Iya, Mas. Saya dari tadi. Iya, yang mau beli ini saya, Mas. Ya. Saya dari tadi cuma ngeprank sampean, Mas. Saya mau lihat kesabaran sampean, Mas. Iya, ternyata sampean ada sabarnya, ada enggak sabarnya ya, Mas. Kan jauh-jauh, Mas. Iya, Mas. Iya, di sini saya cuma ngeprank sampean, Mas. Saya positif beli sepeda sampean, Mas. Iya. Di sini saya nyamper jadi gembel, gimana ngelihat orang yang jual percaya enggak kalau gembel beli motor KLX ini, Mas. Iya, Mas. Tadi coba dulu, Mas. Ini dulu, Mas. Ini tahun berapa ya, Mas? 2015 ini, Mas. 2000. Suratnya, Mas. Iya. Ini, Mas, suratnya. Tuh, Mas. Atas nama sendiri ya, Mas? Iya, coba dicek sendiri dong, Mas. Nomor. Coba ya, Mas. Iya. Nomor rangkanya ya? Iya. Mesti dicek sendiri, Mas. Nomor rangka di depan ini, Mas. Oh iya. Cocokkan dulu dah, Mas. Cocokkan semua. Iya, cocok, Mas. Nomor mesinnya ini. Ini, Mas. Sama tadi, Mas. Nah, oh, sekarang soalnya banyak motor yang enggak beres itu. Iya, Mas. Iya, makanya saya kan tadi yang telepon sampean mastikan gitu, Mas. Soalnya lengkapan enggak gitu, Mas. Coba kita hidupin dulu ya, Mas. Iya, Mas. Ini pegang dulu, Mas. Kan belum deal ya. Ya, Mas. Ya, halus, Mas. Makanya. Enggak apa-apa dicoba dulu, Mas. Enggak apa-apa, Mas. Tapi jangan jauh-jauh ya. Iya kan deal soalnya, Mas. Iya. Tadi soalnya jadi berapa deh ya? Kan sampean buka di postingan itu 25, Mas. Iya. Ya gini dah, Mas, biar cepat ya. Saya sudah nunggu lama soalnya. Iya kan nanti mampir ke rumah dulu aja ya. Oh iya. Ngopi-ngopi ya. Tak coba dulu aja ya. Oke, saya pasti beli kok, Mas. Iya. Di sini saya cuma ngeprank sampean, Mas. Oh, iya.
di sana tuh ada kamera mas, itu mas. Iya, mas. Malu, ya, mas. Gak usah malu mas, saya buat konten YouTube, gak apa-apa di upload di YouTube mas. Oh gak apa-apa, silakan mas. Oh iya, saya coba dulu ya mas. Iya, mas. Tak coba dulu ya mas. Kampasnya baru ini mas. Baru mas. Enak mas, kok bisa terbang gini mas? Oh iya mas, baru mas. Ini tidak pernah dipakai mas. Jarang mas. Bisa terbang-terbang gini mas. Iya dah mas. Ntar lagi transaksi di rumah ya, anunya. Ya, mau sampean ada yang banking nggak bi? Kalau mau cash ya kita ke rumah dulu sambil ngopi-ngopi di sana mas, atau di warung. Sampean sudah makan, mau makan mas? Oh enggak, sudah mas tadi mas. Iya, nanti jadi berapa ya? Ya 20 itu sudah ada mas, biar saya cepat pulang gitu mas. Iya, mas, iya tapi ke rumah dulu mas, makannya mas. Iya mas. Iya ada, ayo mas, langsung ke rumah deh mas. Ini di sana mas, di sini nih rumahnya mas. Oh iya, mari dong mas. Iya ada. Sampean naik dah dulu mas. Oke, sekian video kali ini. Saya dan Mas Andi ini sudah ada di rumah. Kita mau ngopi dulu. Nanti saya minta temen aku suruh nganter Mas Andi ke rumahnya. Dia bilang tadi gimana? Saya suruh langsung ke showroom aja ya. Iya, mas. Tapi saya minta COD di sini. Saya mau ngeprank Mas Andi ini. Ternyata dia punya showroom. Di sini untuk para netizen yang bilang settingan lah apalah, terima kasih banyak ya. Dari sana saya punya motivasi untuk selalu berkarya lebih baik ke depannya. Gimana yang sekiranya video saya tidak gimana ya, menurut Anda itu settingan? Di sini saya bukan pamer gimana ya, bukan pamer harta atau apa di sini. Ini juga bukan mau dibeli saya mas, ini mau dibeli saudara saya, tapi saya yang COD sekalian saya buat video gitu. Tidak apa-apa tapi di upload ke YouTube ya mas. Iya tidak apa-apa mas, tapi jangan lama-lama syutingnya mas, malu mas. Tidak apa-apa mas, ayo langsung ngopi langsung ya mas. Iya. Untuk sekian video kali ini, semoga menghibur kalian semua. Ya untuk kalian para netizen yang mau bilang settingan apalah ya, terima kasih banyak ya. Dari sana saya lebih semangat untuk berkarya. Oke, bertemu lagi di video berikutnya. Asyap.